Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Pagi ini, mari kita bersama-sama memulai hari dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi adalah saat yang indah, di mana cahaya mentari menyapa bumi, memberikan harapan baru bagi setiap jiwa yang terbangun. Saat-saat seperti ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas anugerah hidup yang tiada henti kita terima dari Sang Pencipta. Renungan pagi ini mengajak kita untuk merenungkan kehidupan dengan lebih mendalam, dengan bimbingan ajaran Islam sebagai landasan. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh liku-liku, ujian, dan cobaan. Namun, di balik setiap ujian itu, tersembunyi hikmah dan rahmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita diajarkan untuk bersabar, bertawakal, dan selalu mengingat Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita mengalami kesulitan, janganlah kita berputus asa. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti akan diikuti kemudahan. Kita hanya perlu mempercayai dan berserah diri kepadanya. Selain itu, mari kita jadikan pagi ini sebagai momen untuk merenungkan diri, mengevaluasi perjalanan hidup kita, dan memperbaiki diri sesuai dengan ajarannya. Kita dapat memulai dengan merenungkan betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat keluarga, hingga nikmat kesehatan dan rezeki yang tiada henti. Dalam setiap langkah yang kita ambil, janganlah kita lupa untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, menolong yang membutuhkan, dan menyebarkan kasih sayang. Karena dengan berbuat baik, kita akan meraih keberkahan dalam hidup ini. Selamat beraktivitas, sahabat. Semoga pagi ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Jadikanlah setiap detik yang kita miliki sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.